Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami, Ezi dan Diego. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Jadi hari ini tuh aku mau bikin video kayak sehari ngomong pakai bahasa Indonesia sama suami, sama Mas Diego, teman-teman. Jadi karena Mas Diego itu bahasa Indonesianya dia belum terlalu lancar gitu, teman-teman. Jadi mungkin akan agak susah untuk Mas Diego. Tapi nanti kita lihat aja teman-teman Mas Diego kira-kira gimana kalau aku seharian full aku mau ngomong pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Ini sekarang dia lagi di dapur. Dia kayaknya mau siap-siap nyiapin sarapan, teman-teman. Jadi di sini sekarang masih pagi, aku baru bangun tidur dan di sini masih ada lipstick karena kemarin kemarin malam aku benar-benar capek, jadi aku nggak ada waktu untuk cuci muka. Sampai rumah aku langsung tidur, teman-teman. Ini kamar aku sama Mas Diego, teman-teman. Tapi mohon maaf nanti kalau videonya agak kayak ngik-ngik-ngik gitu, ada suara seperti itu. Karena ini rumah kita itu lantainya lantai kayu, teman-teman. Jadi kalau buat jalan itu kayak ada suaranya gitu. Gitu, teman-teman. Selamat pagi, Mas Diego. Selamat pagi. Apakah kamu tidur dengan nyenyak tadi malam? Ya, baik. Hah? Baik. Kamu mengerti apa yang saya katakan? Kamu mengerti? 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 Kamu mengerti apa yang saya katakan? Sebijak gue mengerti. Mengerti saya berbicara ya. Dengan bahasa Indonesia? Ya. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Oh, je comprends ce que tu dis, oui. Ya. Mau makan roti panggang. Satu bakar, dua bakar, satu ora bakar. Satu bakar, satu tidak. Satu tidak. Okay. Oh, sudah nggak ada ini. Sudah nggak ada ini ya. Berarti kita harus beli besok, teman-teman, karena habis rotinya. Besok kita harus beli. Ya. Satu butter. Karena ini habis rotinya, besok kita beli di Leclerc. Beli besok. Iya. Oke. Itu. Roti habis ora bakar habis. Gimana untuk menjelaskan, teman-teman, aku tidak bisa. Udah masuk ini satu rotinya, satu ya, satu bakar satu tidak. Masih satu ada tidak. Berapa itu di situ rotinya? Masih ada berapa itu, berapa, satu dua tiga berapa saya what Satu, dua, tiga. Oh, masih ada tiga? Masih ada tiga? Tiga. Oke, dua untuk aku, dua untuk kamu. Oh, oke. Okay. Nanda, Ezi, dua. Diego, dua. Ya. Oke. Okay. Ini rotinya bakar. Udah selesai. Yang ini. Susu. Sedikit. Kayaknya udah mau habis juga ini Nutellanya. Nutella ora enak. Enak. Ora. Enak. Ora. Banyak. Wah, terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Ini kebanyakan, Mas Diego. Mas Diego, mau makan apa? Makan jam. Selai apa itu? Selai strawberry. Ini papahmu yang bikin kan? Ya, papa. Ini saya. Yang bikin selai stroberinya, papahnya Diego, teman-teman. Garden. Ini stroberi hasil dari panenan di kebun papahnya Diego. Ya. Kemarin kita di waktu kita ke main ke rumah mama papahnya Diego, kita dikasih ini. Ini buatan papahnya Diego. Ini nih, lihat teman. Mas Diego itu
Kalau sarapan dia suka campur kayak gitu. Ini ada roti, terus dikasih butter, teman-teman. Dikasih butter sama nanti dia pasti dicampur sama selai. Kalau aku lebih suka pakai coklat, pakai Nutella, teman-teman, buat sarapan. Nyam. Di situ. Di sini. Di sini. Klasik. Enak? Enak enggak? Banyak. Ini ya. Kaosnya siapa? Ayah. Ini baju. Baju siapa? Ayah. Hah? Baju ayah. Baju ayah? Ya. Maaf ayah. Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu, Mas Diego, pakai baju ini di sini? Kenapa? saya orang mandi. Kenapa? Tapi. Ya. Saya mandi. Sudah mandi? Sudah mandi. Kapan? Kapan? Tadi pagi? Merde. Comment on dit ce matin? Tadi pagi. Tadi pagi. Jadi enggak mandi lagi. Mandi? Mandi lagi apa? Enggak mandi lagi. Saya mandi? Iya, sudah mandi. Sudah. Tadi pagi. Tadi pagi. Tapi sekarang enggak mandi lagi. Sekarang sekarang ora. Sekarang ora, oke. A few moments later. Halo. Nanda tidur di sini. Untuk Ezi, sosis kambing bakar enak banyak. Makan is ready. Titi. Ayo. Apa? Makan. Sosis kambing. Pasta. Ayo. Nanda ora, Nanda tidur, adu. Ora. Adu, sei ora nakal. Come nakal. Mora. Balik lagi teman-teman, maaf tadi aku ketiduran. Ya ampun, ternyata aku tidurnya tadi lama banget, habis mandi, habis ngerjain tugas dan lain-lain sebagainya. Terus tahu-tahu aku ketiduran teman-teman, sampai tadi waktu makan siang Mas Diego yang nyiapin, yang masak. Ini sekarang kita mau jalan-jalan ke pusat kota teman-teman, tapi jalan kaki karena mumpung benar-benar cuacanya agak cerah hari ini, agak bagus. Jadi kita manfaatkan untuk jalan kaki ke pusat kota karena nggak jauh juga teman-teman dari rumah aku. Arah ke pusat kotanya tuh ke sana teman-teman. Tuh di depan sana tuh yang ada bangunan-bangunan banyak. Nggak jauh. Kita cuman harus jalan sekitar 10 menitan untuk sampai ke pusat kota teman-teman. Apa itu?
Apa itu? Grass. Tadi tuh teman-teman sebelum aku berangkat, aku tuh telepon teman aku, salah satu teman aku dari Indonesia juga, dan dia tinggalnya nggak jauh dari rumahku. Itu dia. Ternyata rumahnya kelewatan. Aku kira rumahnya masih di sebelah sana. Ternyata dia di sini. Sawah. 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 Ini tadi aku sama Mas Diego beli ini teman-teman. Ini crepe coklat sama iced tea. Mas Diego ada air putih. Sama dia makannya crepe karamel. Karamel. Ini tadi totalnya kita beli habisnya 10 euro ya tadi Mbak ya. 10 euro. 10 euro enggak kembali, kalau dirupiahin ini 10 euro itu sekitar 165.000 teman-teman. Kalau di Prancis 165.000 kita cuma dapat crepe, es teh, air putih sama crepe lagi, crepe lagi. Programme une image. Ça sert bleu. Ma chico. Mas Diego. Sini. No, sini. Ini kita udah pulang, teman-teman. Mas Diego. Tadi kita ngobrol banyak, lama banget teman-teman sama teman aku yang dari Indonesia sampai kita lupa waktu. Ini sekarang udah hampir jam berapa ini Mas Diego? Jam berapa? Jam putih. Nah, jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Wih. Oh iya, papa. Jam berapa? Jam berapa? Maaf. Jam berapa Mas Diego? 6.30 udah jam 6:30 malam teman-teman. Ini tadi kita sampai lupa waktu saking asiknya ngobrol. Ini kita mau pulang, terus habis itu kita mau persiapan buat makan malam. Kita makan bakso Mas Diego. Bakso ya. Kamu suka bakso? Kamu suka bakso? No, kamu suka. Suka? Suka. Oh iya, ya, suka. Bakso? Ya. Suka? Suka. Suka enak ya. Makan apa Mas Diego? Tomat strawberry. Sama makan tomat Mas Diego-nya karena dia suka banget makan tomat. Nah. Selamat makan Mas Diego. Terima kasih. Selamat makan. Makasih sayangku. Sama-sama. Selamat makan. Halo Mas Diego. Mas Diego warak. Kenyang? Kenyang. Coba lihat perutnya. Gimana pendapat Mas Diego hari ini? Ezi ngomong pakai bahasa Indonesia seharian. Bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia sedikit sakit. Sedikit sakit. Kita tutup videonya Mas Diego. Kita tutup. Selesai. 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 No. Selesai. Selesai. Hah? Sudah cukup? Sudah cukup. Aduh. Kita tutup videonya. Kita tutup videonya. Malah diikutin akunya teman-teman sama Mas Diego. Diikutin, diikutin. Diikutin. Subscribe video kami dan terima kasih banyak-banyak sudah menonton maternun Jawa dan ya dan kita ketemu lagi di kamu apa ini. Di video kambing. Kambing. Di video kambing. No, orang. Di video berikutnya. Oh, di video berikutnya. Wah. Video kambing. Wah.
Dadah. Dadah.